Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat satu lagi tutorial cara mengatasi shooter yang sudah dilepas tapi tetap saja putaran masih berat, ya. Atau masih terjadi error 840. Oke, langsung saja kita bongkar mesinnya atau pemanasnya. Di sini saya sudah lepas shooternya tapi masih tetap saja error 840 dan masih saja putarannya berat. Jadi masalahnya ada di tempat lain. Oke, kita buka dulu, kita lihat di sini. Saya sudah lepas shooternya tapi masih saja error. Jadi kita cek area gear-gear ini apakah putarannya berat atau ringan. Kita cek satu persatu. Terus yang sebelah juga kita cek apakah putaran gear-nya berat atau tidak. Sini kita cek juga. Ya. Sudah. Setelah itu kita lihat besinya. Apakah ada yang bengkok di area besi sini? Kita cek satu persatu. Oke, besinya masih bagus, ada yang bengkok. Coba kita buka ya gear yang ini, kita coba lepas gear yang sebelah sini. Ya, sudah terlepas. Kita cek di area sini, dalam ini kita cek apakah ada sisa-sisa minyak pada area sini. Kita bersihkan. Di sini harusnya tidak ada minyak, jadi kita bersihkan area dalam sini. Di sini juga kita bersihkan.
area lingkarannya ini. Kita bersihkan semua. Oke. Coba bersihkan menggunakan ini aja, kapas. Coba bersihkan dalamnya. Dalam-dalamnya dibersihkan. Oke. Area sini kita amplas terus, pakai yang amplas yang halus. Yang halus saja. Sini juga kita coba pakai yang halus lagi. Oke, sudah. Sudah kita coba amplas pakai amplas yang halus, agar permukaan ininya licin. Ini juga agar licin. Oke, setelah itu kita bersihkan lagi. Kalau sebelah sini kayaknya masih bagus ini. Caranya ringan sekali, enggak ada beratnya. Ringan. Oke, udah. Setelah itu kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali girgirnya. Ini saya coba sedikit di amplas agar licin. Oke. Pasang kembali. Ya. Oke, kita pasang seperti ini. Setelah itu kita pasang bautnya dulu. Kita pasang bautnya dulu. Oke, sudah. Setelah itu balik seperti ini. Kita pasang platnya ini masuk dalam sini, pas dudukannya di sini seperti ini, di platnya ini. Kita akan berkurangnya dulu yang apa juga.
Ini sudah terpasang. Kita pasang ini lagi pinnya nih. Oke, sudah juga. Sekarang kita pasang kembali. Ya. Setelah itu kita pasang setirnya kembali. Pasang kembali isinya. Belum. Sana tertaruh. Ish, tinggal hey. Apa? Oh, men. Oke, langsung kita pasang kembali. Jangan lupa soket-soketnya pasang kembali. Warga-warga yang masih berada di dalam ataupun di kawasan yang terdampak banjir di Jalan Cemara ini, mereka nantinya akan diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman, ataupun jika mereka memiliki rumah kerabat ataupun keluarga yang lebih aman untuk dijadikan tempat pengungsian. Dan tadi kami juga informasi ya, pasang motornya. Oke, sudah bentuknya kembali. Oke. Tinggal kita coba nyalakan mesinnya.
hasil. Tinggal kita masukin mesinnya, kita lihat ya, dan berhasil ya teman-teman, mesinnya sudah tidak error lagi, error 840. Mesinnya sudah siap untuk dipakai kembali ya. Dan mohon maaf, saya lanjut sampai habis maghrib karena saya harus sholat dulu. Habis maghrib baru bisa saya lanjut. Ya, dan inilah hasilnya. Mesin sudah siap untuk dioperasikan. Terima kasih.